Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di malam ini? Harinya hari Minggu, tanggal 20 Maret 2022. Kembali di malam ini, saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pengalaman, berisi inspirasi, dan tentunya berisi tips kehidupan berdasarkan apa yang sudah saya alami di seharian ini. Siapa tahu juga Anda alami, siapa tahu juga Anda temui, tetapi Anda bingung harus bagaimana bersikap, bagaimana harus meresponnya. Karena banyak orang, karena kekurangan ilmu, akhirnya meresponnya salah. Meresponnya itu dengan sesuatu yang jelek, dengan sesuatu yang negatif. Padahal ketika kita merespon yang negatif, maka yang kembali juga hal yang negatif juga. Kalau kita bersikap yang jelek, maka pasti juga kembali yang jelek juga kepada siapa? Kepada Anda sendiri. Hukum di semesta ini sebetulnya sudah dibuat sedemikian rupa oleh Tuhan, oleh Allah, bahwa kebaikan itu pasti kembali ke kebaikan juga. Kejelekan pasti kembali kejelekan juga. Itu sudah hukumnya. Jadi ketika Anda merasa nih, saya sudah berbuat baik, saya sudah bersikap baik, tapi kenapa hidup saya jelek? Berarti ada yang jelek di kepala Anda, ada yang jelek di pikiran Anda, yang Anda tidak sadari, yang Anda tidak tahu gitu ya. Jangan buru-buru menyalahkan orang lain, jangan buru-buru menyalahkan sekitar Anda, apalagi menyalahkan sesuatu yang tidak jelas, misalnya nyalahkan setan, nyalahkan jin dan sebagainya. Oh, rumah saya seperti ini karena ada setannya. Oh, saya susah karena ada setannya. Oh, rumah saya sering bertengkar karena ada jinnya yang nunggu. Kadang banyak orang seperti itu gitu ya. Ya inilah apa ya, fenomena yang ada di sekitar kita. Seolah-olah sibuk mencari kesalahan di luar dirinya, mencari penyebab itu di luar. Padahal sebaik-baiknya manusia adalah ketika dia sibuk memperbaiki dirinya. Dan kejadian itu adalah efek dari Anda sendiri, efek dari pikiran Anda sendiri, bukan siapa-siapa. Apalagi setan, jin, dan sebagainya. Sudahlah, jadi kalau ada seorang terapis atau seorang pemuka agama yang bilang, oh kamu ini diganggu setan, rumahmu ini ada yang ganggu, rumahmu ada yang apa, ada yang ngirim ini. Sebaiknya ketika ada seperti itu, sebaiknya nggak perlu Anda apa ya, nggak perlu Anda perhatikan, Anda dengar, karena orang-orang semacam itu orang-orang yang mencoba membuat Anda sibuk mencari penyebab di luar diri Anda, dan ini kesalahan fatal. Sekali lagi, kesalahan fatal. Siapapun yang bicara ya, mau dia dari agama A, B dan sebagainya, kalau dia mengatakan bahwa penyebab Anda bermasalah adalah di luar diri Anda, maka dia kurang ilmu. Mau dia setinggi apapun gelarnya, mau dia seperti apapun bajunya, ketika dia mengatakan bahwa penyebab hidup Anda tidak nyaman, hidup Anda susah, bisnis Anda jatuh, warung Anda sepi, itu karena ada di luar dirinya, ada kiriman orang, ada setan dan sebagainya. Orang ngomong seperti itu, maka dia sekali lagi kurang ilmu. Ya, Anda bisa share saja video cek ke depan ke dia, supaya dia paham, supaya dia belajar, dan kasih aja dia suruh beli buku 10 keajaiban pikiran, supaya dia sadar bahwa apa yang dia katakan itu salah dan membuat orang menjadi tidak berdaya. Kenapa? Ketika seseorang hidupnya tidak nyaman lalu menganggap ada kesalahan di pihak luar, sampai kapanpun dalam dirinya tidak akan ada perubahan, sampai kapanpun di dirinya tidak akan ada improvement gitu ya. Kenapa? Karena sibuk nyalahkan yang di luar kan. Oh, salahnya si A, salahnya istri saya, salahnya si B, salahnya pegawai saya, salahnya si situ. Tidak apa, tidak merubah bahwa oh, di saya yang salah. Salahnya ini nih, saya kurang ilmu nih, saya kurang belajar. Nah, akhirnya apa? Tetap saja, dan masalahnya berulang-ulang. Sudah ganti karyawan, tetap saja. Sudah ganti apa tempat,
tetap saja, atau sudah ganti istri, tetap saja. Ada seperti itu ya. Saya ngomongin ini karena hari tadi, hari Minggu gitu ya. Saya ini baru sampai rumah tadi jam berapa ya? Jam 8 dari Sumeneb. Kemudian tadi di jalan karena saya bawa driver, saya bawa sopir saya. Tadi di jalan ada yang telepon saya gitu ya. Dia baru baca blog saya, baca majalah Sugesti, kemudian nonton YouTube. Dia cerita bahwa, Mas Urman, saya kata orang ada yang jelek-jelekin saya. Kata orang ada yang ngirimin saya sesuatu yang jelek. Saya pergi ke seorang, sebut dirinya Ustadz dan siapa, katanya ada yang ganggu di rumahmu, ada yang apa naruh sesuatu di rumahmu, ada jinnya yang nunggu di rumahmu, suruh baca ini dan ini. Saya bilang, Pak, kalau Bapak percaya itu, kalau Bapak menerima itu, selamanya Bapak seperti ini. Dan efeknya apa? Bapak tergantung kepada si orang yang ngomong itu. Dia akan terus ngasih ini, itu, dan sebagainya. Nanti ujung-ujungnya Bapak akan suruh bayar nenek-nenek gitu ya. Kenapa? Memang itulah cara mereka untuk membuat ketergantungan kepada Anda. Saya pernah dulu ketika zaman jahiliyah juga seperti itu. Jadi suruh ini, suruh ayam, dan sebagainya. Seolah kita tergantung sama dia. Padahal sesungguhnya semuanya adalah hasil dari kita sendiri. Hasil dari apa yang kita pikirkan. Sehingga daripada sibuk nyalahkan orang, nyalahkan sekitarnya, nyalahkan sesuatu yang gak jelas itu, setan dan sebagainya, lebih baik sibuk saja memperbaiki diri, sibuk saja belajar, menaikkan ilmunya, menaikkan pemahamannya. Supaya apa? Supaya menjadi manusia yang memang Tuhan inginkan. Manusia yang cerdas, manusia yang mampu menggunakan pikirannya dengan benar. Supaya apa? Supaya hidupnya penuh dengan kebaikan. Supaya hidupnya penuh dengan kemudahan. Tentu Anda semua ingin itu. Tapi tidak semua orang tahu bagaimana caranya untuk membuat hidupnya nyaman, hidupnya mudah, hidupnya bahagia. Kuncinya adalah improvement. Naikkan pengetahuan Anda, naikkan ilmu Anda, tapi yang benar. Sekali lagi, pengetahuan yang benar. Karena di luar sana banyak sekali pengetahuan yang tidak benar. Terlihat benar tapi salah. Ya. Apa? Kalau ilmu itu mengatakan ada di luar diri Anda penyebabnya, itu sudah salah. Itu suatu yang keliru, ya. Jadi, oh ini ada yang ganggu, kamu ada yang ngirim, sudah. Itu berarti salah dan orang itu tidak mau manusia maju. Faktanya ini ada di Indonesia. Ada orang-orang yang memang membuat seperti itu, tidak mau maju. Demi apa? Ya demi keuntungan dia sendiri. Datang ke orang yang ngaku pintar, oh kamu ada yang ganggu, pakai acting, kemudian kerasukan, bla bla bla. Ya, ya itulah gitu ya. Dan itu yang sebetulnya ingin saya apa ya? Ingin saya benahi, ingin saya ubah bahwa sesungguhnya semua itu dari diri kita sendiri. Tidak ada yang dari luar. Ketika Anda ada yang ganggu orang lain ya, sebetulnya itu juga tarikan Anda sendiri. Ketika ada yang menipu Anda, itu adalah hasil dari pikiran Anda sendiri. Jadi perbaiki saja diri Anda dan nanti orang itu pasti mendapatkan kejelekan. Ya, jadi saya pernah gitu ya di kantor, ada kantor saya yang telekomunikasi, dia tanda kutip menjelekkan saya ke kantor pusat gitu ya. Saya dengar, saya tahu dari orang lain, tapi saya diam saja dan saya hanya berdoa, saya hanya mengubah di kepala saya. Dan efeknya orang itu yang terpental, orang itu yang akhirnya menjadi ditempatkan di tempat yang jauh gitu ya. Dan ya itulah, jadi kalau Anda bersikap jelek, kalau Anda mendolimi orang, kalau Anda mengambil hak orang, percayalah Allah itu adil. Allah itu maha adil, Tuhan itu maha adil, maha pengasih, maha penyayang. Itu yang saya selalu pegang. Allah itu maha adil, Allah itu maha baik. Ketika Anda mengambil hak seseorang, ketika Anda berbuat suatu kejelekan, maka siap-siap kembali kepada Anda sendiri. Jadi daripada bersikap jelek, mending bersikap yang baik saja, bukan? Nah, sadari ini dan
renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.